kami atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada KPK RI. Nah, dalam hal ini beliau Bapak Direktur Pembinaan dan Serta Masyarakat KPK RI melaksanakan pembinaan di Desa Kuto. Ini luar biasa sekali. Artinya apa? Ada pepatah mengatakan kalau desa sudah bersih, berarti tingkatan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat ini akan bersih semua. Habis. Inilah prinsip yang kita juga apresiasi penuh. Komitmen dari Bapak Presiden juga, Bapak Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran. Itu dari pinggiran, dari desa. Dan ini kan gayung sambut dilaksanakan oleh KPK RI. Ini luar biasa sekali. Nah, ini akan kami sudah siap Kabupaten Bandung menjadi role model. Menjadi role model di tingkat nasional. Kalau kita di pemerintah Kabupaten Bandung sudah dua kali mendapatkan penghargaan dari KPK, sudah berangkutukan dari berbagai aspek dan parameter, bukan ujung-ujung harus dapat penghargaan, tidak bisa seperti itu. Nah, sama juga sekarang ini kan juga dilakukan observasi termasuk juga dilakukan itu adalah assessment semua kriteria dan seterusnya kita ikuti bersama. Nah, dengan adanya KPK ke desa ini, kami meyakini untuk menjadi Indonesia maju dan Indonesia emas ini itu akan terwujud. Ini akan terwujud karena betul-betul pelaksanaan ini berjalan transparan, terbuka, dan akuntabel. Ini yang kami sampaikan. Dan semua program dari KPK ini adalah bagaimana betul-betul bisa kita membuat masyarakat desa itu menjadi masyarakat yang bahagia. Nah, dengan arahan dari KPK RI, dengan dibina juga oleh KPK RI, kolaborasi antara teknologi ini kan bisa dilakukan dengan baik. Karena ada tiga hal di desa ini, kalau desa itu ingin betul-betul maju. Satu, ada potensi desa. Yang kedua, infrastruktur. Yang ketiga, SDM, selesai urusan. Itulah yang maksud dengan desa itu adalah merupakan taman sarinya hidup dalam berkehidupan. Maka kalau misalkan desa ini berdaulat, Indonesia akan menjadi maju dan bermartabat. Salam 3L. Lihat, lawan, laporkan.